Welcome back to Drive in Jakarta. Ya, sekarang rutenya. Nah, rutenya adalah sepanjang jalan ini ya, yang pinggir BKT Banjir Kalapan. Nanti kan ada simpang Roksi. Nah, di situ nanti akan putar balik kembali ke sana sampai Karet. Biasanya menghindari ganjil genap itu biasanya di sini, ngelatin sini semua. Di sini terdapat perlintasan kereta api yang tanpa palang. Itu di jalan Demonjang sih di daerah Grogol. Tanpa palang karena alasan yang sangat tidak masuk akal mengandalkan PJL. PJL 2A yang berada di sebelahnya persis ini, yang berjaraknya 50 meter dari lokasi tanam yang tanpa palang. Jalannya pada retak loh, kenapa ya? Minusnya banyak, nggak ada WCM, wildcard semaker atau rambu WCM. Nih tambahin receh, kalau kesini tambahin jadi 1000. Ntar dulu, tunggu no, ya sebelah sana gimana? Masih ada, enggak ding. Tuh, tambahin tuh. Bayarin, oh. Udah jagain lokasi kan. Haha. Ya, gimana sih ya? Ya, gagal. Taruh aja. Yang ono no tuh terpaling.